dia mana kau ni pun tak pernah terhati. Yang paling best dia lagi tu, bila kata tak sedap tapi kata ada lagi tak boleh bawa-bawa. Pula macam tu pula. Sedap lah maknanya. Sedap lah tu. Macam tu pula. Kan, mulut tu kadang-kadang orang kata tak jaga hati tapi nak makan lagi. Nak juga. Nak bungkus lagi. Oh, awak memang pandai masak mi kari eh? Saya ni memang suka masak. Dah saya masak. Lepas tu saya pun kadang-kadang kalau ada orang order pun saya buat juga. Saya ni pun orang kata sambil saya masak ni ada satu hobi. Kerja hakiki saya ni saya seorang gurulah. Oh, ya. Okay. Kerja apa tu, Bis? Saya subjek account. Oh, itu mesti mahal sedap tu sebab dia ada kira-kira dia tu. Tak payah orang tu. Bis. Sebabnya awak ni cikgu kan, saya nak tanya. Sebabnya awak ni cikgu, awak pandai memasak. Kalau orang masak tak sedap, kalau awak pergi rumah orang, macam mana tu? Saya ni jenis juga berterus terang, tapi saya jaga hati. Okay. Berterus terang tu maksudnya, awak masak ni memang sedap, tapi kena perbaiki sikit lagi macam tu. Oh, maksudnya awak ni tak jauh lah macam tetamu yang datang rumah awak. Tapi tetamu-tetamu yang kaki komplain ni, baru ni diorang nak datang jugalah. Raya Haji Mahuri. Okay. Dia memang terus awak kata blok. Bukanlah marah macam mana sebab apa dah berkali-kali datang benda yang sama. Yalah. Tak tentu pasal. Baiklah, Hafiz cakap benda yang sama. Alah, tak habis-tak habis je apa. Kata tak sedap, habis juga. Melawak macam Encik Ajar tadi. Saya cakap macam tu. Tapi jenis orang kata hati kering kan? Yalah. Hati kata kurih lagi. Sabarlah. Tapi niat awak nak menjamu orang tu bagus. Bagus. Ni datang komplain tak tu pasal tapi makan habis. Aduh. Sabar-sabar banyak lapis dia. Tadi dah ada pahala tu, takut mungkin nanti kan dapat pula ni. Okey. InsyaAllah semoga Allah permudahkan awak. Awak masak sedap. Ya lapis ya. Terima kasih Fiz. Okey Fiz, selamat raya Fiz. Macam itulah orang. Kadang-kadang orang dah penat ni, bukan nak minta pujian. Cukup kau hargai. Bukan senang tau nak menjadikan dia kuah hari. Kalau tadi dia masak, yelah kalau dia masak mi kari. Tak, kalau dia masak mi kari dia, wah dia bukan senang lah. Yelah tu. Berapa banyak benda nak jadikan benda tu jadi kuning. Betul. Itu yang ambil kira. Tadi dia memang sebut kari je. Tapi mi kari sedap kalau ada fishball, ada tahu, ada kerang. Tapi dia yang lebih buat sedap dia, dia punya paste tu. Dia mesti nak kena air udang. Air kepala udang tu. Itu yang buat dia rasa kari. Yelah. Dapat juga ada susu cair. Bau jadi. Betul. Tapi kepala udang tu buang lah. Kita nak air dia. Betul. Air rebusan dia tu. Dia ni memang pandai dia ni. Okey. Jom, luar anda sebagi apa saja nak dikongsikan. 0395432000. Teruskan bersama kami bagi di Sinar. Menyinari hidupmu. Layan je.